Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 24 Maret 2022 saya berada di situs Buyut Manguntapa. Beliau salah satu penyebar Islam di daerah Barekbek dan sekitarnya. Bersama saya sudah hadir salah satu budayawan Galuh yang sudah kahot. Beliau adalah Bahendra ya. Kita akan bincang-bincang Bahendra. Karena pada upacara adat hari ini ada inovasi yang mungkin ajaran zaman dulu generasi muda milenial belum tahu. Kita akan bedah ya bersama Abah Hendra. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, luar biasa hari ini, Abah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Bah, ini karena generasi milenial ini enggak belajar ilmu kesufian. Iya. Sehingga ketika ngelihat 7 kastrol tadi, betul. Itu bingung, Bah. Coba, Bah. Gimana Abah bertapa berapa hari menemukan inovasi 7 kastrol di perjalanan? Silakan, Bah. Ya, sebetulnya itu sederhana sekali ya. Iya. Kita diambil dari 7 hari. Oh gitu. Iya. 7 lubang yang ada di dalam diri manusia. Ya, 7 langit, 7 bumi. 7 langit, lapis 7 lapis bumi. Oh iya. Jadi semua itu ada simbolnya 7. Heeh. Termasuk salah satu ini juga Ki Buyut Manguntapa atau nama ininya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa, betul. Kayak nama-nama Mataram, Bah? Bukan, itu asli. Asli ya? Dari kerajaan Galuh. Itu Ki Gedeng Singaparna. Adiknya Ki Gedeng Singaparna. Ki Gedeng Tapa itu. Beliau sangat kental sekali spiritualnya. Terutama di ajaran agama Islam. Karena beliau juga yang menugaskan Syekh Kuro untuk mendirikan pesantren di Karawang. Oh iya, Syekh Kuro ya, benar. Tuh, dari Sampah itu. Sampah, betul. Ya. Nah, termasuk salah satu putrinya Ki Gedeng Tapa atau Ki Buyut Manguntapa, yaitu Ibu Subanglarang, dipesantrenkan di Syekh Kuro. Oh iya, benar-benar nyambung ya, Pak ya. Betul. Sampai nantinya itu dipinang sama Eyang Jaya Dewata atau Pemanah Rasa atau Eyang Prabu Siliwangi. Jadi terus kenapa saya ngambil itu? Karena itu beliau mensiarkan ya dalam wujud 7 umpak itu. Itu situsnya juga 7. 7 ya. Ya, satu Sirullah, Nurullah, Datullah, Sifatullah, Darajatullah, Karomatullah. Wujudullah. Jadi 7 umpak itu yang melambangkan untuk semua keberlangsungan untuk di semua kehidupan manusia ini. Terus tadi ada yang namanya 7 kastrol dan 7 warna. Nasi liwet yang ada di kastrol itu melambangkan sebetulnya jadi bumi. Oh gitu ya. Ya, bumi ya, atau tanah, air, api, angin, langit, segala macam. Termasuk kita itu kan intinya harus tadabur alam. Iya. Oke. Terus ada satu lagi yang tadi saling tuker makanan. Itu untuk merakatkan tali silaturahmi. Karena ajaran yang Prabu Siliwangi itu sili asah, sili asuh, sili asih, kita wujudkan dalam bentuk yang karyanya nyata. Gitu mungkin. Iya. Terus, Bah, tadi selain itu makna nadan hari ini apa, Bah? Maknanya. Kita dalam rangka pandemi Covid dan sebagainya. Harapan Abah nih dengan ya, acara ini. Semoga yang namanya COVID atau apalah itulah musnahlah. Oh gitu. Dari alam dunia ini ya. Gitu ya. Karena kasihanlah kita ngelihatnya dari berbagai sektor kalau kita buka terlalu banyak mungkin ya. Oke. Saya mohon sama Allah tolong khususnya di Indonesia hilangkanlah yang namanya COVID. Oke. Ya. Corona itu. Oke, siap, Bah. Atuh nuhun pisan, Bah. Sami-sami. Atuh nuhun. Ya. Oke, sahabat Sufi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bagi sahabat Sufi yang dari manapun Anda berada, ini salah satu situs yang mudah dijangkau.
Ya. Ya, dari arah Cirebon, dari arah Tasik, dari arah Ciamis, hanya satu jalur. Jadi bagi sahabat Sufi yang ingin ziarah, ingin mendalami jalan cerita situs di sini, nanti kita akan sambungkan dengan Abah Hendra. Abah Hendra ini manusia sakti jawara yang tidak, bisa. Tidak. Biasa aja. Biasa jawara aja, itu jagoan. Insya Allah beliau nanti yang akan membantu sahabat Sufi yang ziarah ke sini, akan menjelaskan makna-makna simbol yang dibangun oleh Eyang Buyut Manguntapa. Oke. Dihusna ke ibu ramah menjadi cukang lantaran kurang gumbelar di pawenangan. Terus jadi uga nuna tratina waruga sumujud kanu maha agung sumerah kanu maha kawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di situs Buyut Manguntapa, salah satu situs yang berada di Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Desa ya, dalam bahasa Indonesianya. Bapak Awai, salah satu kepala desa yang hari ini luar biasa, beliau meluncing 7 kastrol, 7 warna, dan 7, semuanya serba 7. Nah, mungkin ini salah satu gagasan yang kelak kemudian dari akan menjadi salah satu potensi wisata. Assalamualaikum Pak Ku. Waalaikumsalam. Nah, ini luar biasa. Di balik ini semua ada kebijakan apa nih yang di ini Pak Ku pengennya nih? Tadi ada 7 kastrol ya, 7 warna. Luar biasa ini Pak Ku. Silakan Pak Ku. Sebetulnya di sini Desa Barekbek adalah salah satu penyangga galuh. Barekbek awedetik pamagegawir galuh. Di sini Desa Barekbek adalah ada 7 situs. Oh, 7 situs? 7 situs. Iya, iya. Dari sana sampai 7 situs. Berdekatan sekali di sini. Tiap situs ada salah satu karuhun yang zaman dahulu sampai sekarang mulai di sini Desa Barekbek, Buyut Manguntapa, sampai semerah ini. Jadi yang dikatakan tadi 7 kastrol itu menyimpulkan 7 karomat. Oh iya. Yang ada Desa Barekbek. Makanya dari masing-masing kastrol itu warna. Warna-warnanya beda. Nah, itu rasanya enak sekali. Benar-benar. Dari ketujuh kastrol itu. Setelah saya berkomunikasi dengan ahli-ahli budaya di yang ada Kabupaten Ciamis tentang 7 karomat itu. Iya, yeah, iya. Yeah, 7 karukun itu. Nah, dari disimpulkan ke dalam salah satu kastrol yang seperti tadi lodong airnya tuh. Jadi 7 mata air juga? 7 mata air. Luar biasa. Dari sanalah. Nah, ide saya apalagi dengan hubungan pemerintah sekarang, kita harus membuka situs-situs yang ada di Kabupaten Ciamis. Saya juga dengar 1000 situs di Ciamis harus dibuka. Iya, betul. Ternyata di Desa Barekbek ada 7. 7 ya. Iya. Maka tadi yang dikatakan Barekbek awiletik pamager kawir. Jadi itu. Jadi Barekbek itu sebutnya pemagar galuh. Yeah, yang paling dekat di sini. Nah, dari sana kita berpikir bagaimana ternyata tahun kemarin saya membuka hanya dengan lingkungan saja. Oh gitu. Satu minggu sebelum hari puasa saya coba antusias masyarakat sampai sejauh mana. Tapi ternyata antusias masyarakat begitu banyak tahun kemarin. Yang dikasih tahu dari dinas cuma kebudayaan. Itu juga bukan kabin, bukan kadis. Gitu. Seksinya. Yang diundang itu ke sini. Kemudian tahun sekarang
kok jadi meriah segini. Gebiar. Gebiarnya bukan main saja, juga terharu sampai acara nadar sampai banyak yang dari luar kota Ciamis juga pada hadir. Dari Garut, dari Dieng, ada Dieng juga, dari Jogja, ada, dari Jogja pada hadir. Itu yang tidak disangka-sangka bagi saya. Sampai datang ke sini. Dan antusias masyarakat alhamdulillah. Seperti tadi makanan tumpeng untuk tamu dari masing-masing RW. Oh gitu ya. Luar biasa. Ya. Nah, persatuan gotong royongnya mulai kelihatan. Dari mulai membangun ini yang tadinya saya juga tidak akan seperti gini, tapi masyarakat di sini kebanyakan budayawan, jadi turut andil. Dan datang ke sini. Saya juga aduh harus bagaimana mengucapkan itunya orang-orang tersebut. Orang-orang budayawan, orang-orang seni di Ciamis terutama di Barembeng sampai muncul. Enggak tahu saya harus bagaimana, yang penting saya ucapkan terima kasih kita untuk ke depan lebih baik lagi dari yang sekarang. Lebih meriah, Pak. Lebih meriah lagi. Yang sekarang sampai undang bupati, untuk yang tahun yang akan datang insya Allah saya memanggil wakil gubernur. Wah, luar biasa. Insya Allah saya wakil gubernur. Kemarin-kemarin juga minggu-minggu kebelakang Aju dan Pau udah nanya, saya harus datang belum? Jangan dulu. Kabupaten dulu ya. Halo sahabat Supi, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kuwu Barekbek, Bapak Awe SIP ya. Alhamdulillah ini inovasi dari Desa Barekbek luar biasa. Mudah-mudahan situs ini kelak menjadi salah satu tujuan wisata religi ya. Kita dukung terus ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.